ratusan warga desa Jambi Tulo, Kecamatan Warosebo, Muara Jambi, Sabtu malam bertemu calon Bupati Muara Jambi, Agustian Mahir, dan mantan Bupati dua periode Burhanuddin Mahir, serta Ketua DPD Muara Jambi, Salmah Mahir. Pertemuan yang dipusatkan di salah satu kediaman warga desa Jambi Tulo ini berlangsung sekitar 2 jam lebih. Keinginan agar Kabupaten Muara Jambi dipimpin pasangan bagus tergambar dari tingginya antusiasme masyarakat warga setempat yang hadir dalam acara ini. Semami, tokoh masyarakat setempat dalam stroko yang disampaikan, meminta agar warga jangan ragu dalam menjatuhkan pilihan pada hari H, 15 Februari mendatang. Agustian Mahir Suswianto dinilai sudah sama-sama teruji dan berpengalaman. Keduanya dinilai sangat tepat memimpin Muara Jambi 5 tahun ke depan. Jadi kata pepatah adat, tidak ada induk kaki mencolet air mata, melainkan terunjuk. Jauh-jauh kasih tumbuh sematang, tolong tetap kait. Nah ini tolong diandungkan dalam hati kita, khususnya kepada masyarakat Jambi Tulo, andungkan dalam hati sanubari kita sedalam-dalamnya. Cakap saya singkat, tetapi mudah-mudahan pengertiannya sangat luas. Mantan Bupati Muara Jambi dua periode Burhanuddin Mahir yang kini menjabat Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Jambi untuk kesekian kalinya menegaskan kepada masyarakat agar jangan salah memilih calon pemimpin ke depan. Pilihlah calon yang telah teruji untuk melanjutkan pembangunan Muara Jambi. Carilah seorang pemimpin yang plasentanya itu ditanam di bumi Muara Jambi. Plasenta itu Bali. Iya kan? Kenapa itu? Orang yang lahir plasentanya yang ditanam di Bali, pasti kecintaannya kepada daerah ini tidak perlu kita ragukan. Dia punya rasa memiliki ke daerah ini. Kenapa? Bayi, janin selama hidup dalam kandungan seorang ibu, dia makannya melalui Bali itu. Andil Antoni, Jambi TV.